Assalamualaikum. Rasanya saya tak ada kata gangguan lah dari luar ni. Cuba kita teruskan kepada sekiranya ada pandangan atau apa-apa saja daripada kerabat wartawan atau siapa saja, apa saja. Saya buka kepada bukan saja pada wartawan, pada siapa individu yang ada dekat sini, silalah bertanya. Kan. Okey, terima kasih. Dekat dia mic ke? Ada. Ada suara. Assalamualaikum. Faizal daripada Utusan Malaysia. Soalan kepada Abang Mio. Kenapa Abang pilih tema ataupun konflik tentang imam ni untuk dijadikan jalan cerita? Mungkin ada message yang nak disampaikan secara general lah orang kata. Pertama, saya tugas saya hanya sebagai ingin bercerita, okay. Tidak lebih daripada itu. Masuk di sini, apa yang saya bercerita ini ialah kisah kita. Kalau nak katakan mesejnya, adalah dekat situ. Kan? Novel itu sendiri telah membuka bermacam-macam tafsiran. Seorang sastrawan negara, karya ini hebat. Jadi tak perlu lagi saya nak cuba lakukan sesuatu dari situ. Jadi saya ingin sampaikan apa pemikiran sastrawan negara dan arwah Datuk Abdul Hussein. Jadi cerita itu kisah kita, bukan kisah lain. Kan kisah kita yang pada satu ketiga dulu, kita berhadapan masalah antara masalah agama, orang agama dengan orang agama, orang politik dengan orang politik. Sebetulnya dalam masyarakat Melayu, kita selalu ada masalah. Itu yang ingin saya ceritakan. Bukan itu mesejnya, tapi itulah yang ingin saya ceritakan. Kalau anda melihat mesej, carilah di sebalik apa yang telah terjadi. Dan saya percaya kisah cerita kita itu sampai sekarang telah sampai sekarang masih berlaku. Cuma yang cerita ini dulu berlaku sekitar tahun 80-83, ya. Di mana satu ketiga kita bercemu antara satu sama lain. Kita itu ialah orang Melayu. Cemu antara satu sama lain. Sebab itulah tadi, kalau anda lihat dan tadi baca teks, baca khutbah tanpa teks, berlaku dua imam, berlaku jumpa emas, hingga kita lupa pada ibadah kita, lupa pada sembahyang berlaku. Itu semua cerita kita, bukan cerita yang dibuat-buat. Berlaku sekeliling kita. Jadi kalau anda rasa canggung, tak tahulah siapa saya nak cakap. Kan? Saya tak tahulah kalau anda canggung dengan kejadian yang berlaku. Saya cuma menyampaikan je. Kan? Harap kita sampai ni di situ dulu, kan? Kalau ada pertanyaan lain, tapi kisah ini adalah kisah kita. Kalau anda rasa kisah kita ini buruk, buruklah diri kita. Kalau kisah ini menarik, menariklah diri kita. Kan? Ada lagi siapa yang tanya? Assalamualaikum. Saya Phil dari Area Metro. Untuk Encik Mio, saya punya soalan, mungkin boleh kongsikan sikit cabaran untuk kita nak kompres dari satu novel yang seperti kita semua tahu, dia adalah karya yang apa cakap, memang karya yang boleh dikatakan sangat sangat membanggakan dan sangat berkualiti, dan dikompreskan bentuk film untuk durasi macam ni. Mungkin apa cabaran terbesar dia? Kepada saya juga kan? Saya rasa apa yang standar kita yang telah terhidat tadi ialah setelah saya kompreskan. Ya? Sebab kalau nak ikutkan novel itu yang tebalnya 700 lebih, yang banyak isu lagi dalam tu.
kan, ada watak-watak Cina Muslim, India Muslim, Inggeris, Inggeris Muslim dalam tu semua ada. Tapi watak-watak itu saya tak masukkan dalam ni. Saya ingin bertanya tentang Haji Samsuri dengan Haji Mihat. Kan? Cerita kisah wanita, cerita kisah Rubiah pun banyak lagi. Sebab dia dengan adik dia debuk, itu pun saya ketepikan. Saya pilih apa yang berlaku ni, itulah yang saya fokus. Saya fokus antara Haji Mihat dengan, sebab Haji Mihat datang untuk membawa perbaruan. Dan malangnya orang kita sampai sekarang, bila ada perbaruan, adalah masalah. Sukar kita nak menerima perbaruan. Jadi itu pun sebenarnya tak selesai. Jadi kalau saya cerita, ada masalah debuk dekat situ, tapi saya letak sedikit saja dalam flashback yang dipukul oleh Haji Samsuri. Itu kisah debuk. Kan? Kalau saya masukkan semua, cerita ini akan jadi rojak dan tidak ada fokus. Okey, okay, assalamualaikum. Saya daripada Suat TV. Okey, saya nak tanya dengan pada Abang Mio, sebab Abang Mio sebagai seorang yang lama dan orang teater juga. Okey, saya lihat filem ni dia ada cerita. Cuma pertama adalah pemilihan pelakon, sebab you are very particular about acting. Sebab ada dalam watak-watak ini reaction dia begitu tidak menarik perhatian penonton. Satu daripadanya, dan lagi satu, saya nampak ada efek yang belakang tu, the akhir CGI yang yang apa, surau masjid tu runtuh. Dia nampak macam kadang-kadang, kadang-kadang satu filem dia nampak cacat sikit, dia akan, tapi story ada. Cuma bagaimana pandangan Abang Mio sendiri terhadap acting dilakukan oleh pelakon-pelakon yang berada di sini? Yang orang-orang lama tu kita tidak nafikan sangat, tapi yang baru-baru ni dari segi acting dia agak, expression dia kurang sikit. So what do you think about this? Agak sukar juga nak menjawab, kerana kita melibatkan lakonan tu dari sudut kata buat dan reaction. Kadang-kadang kita suka menerima kata buat tu juga ialah reaction. Bila kita kata reaction tu, tidak ada kata buat. Agak sukar saya nak terangkan kat sini, panjang lebar nanti. Kadang-kadang saya akan buat kelas acting pula. Sebenarnya dah ada dekat situ, apa lagi yang kita nak action kan? Adakah kita nak exaggerate kelakonan itu? Kita suka membesar-besarkan benda yang remeh. Lakonannya, ceritanya mudah, tapi kita remehkan dengan reaction yang kadang-kadang dibuat-buat. Pelakon saya ini otai. Saya cakap pada anda, saya tak mengarah mereka, kerana mereka tahu apa yang mereka buat, sebab mereka faham apa masalahnya. Kan? Saya tak perlu kata, eh kena buat gini, oh kena reaction begini, oh kena mawar, kena mimik. Apa maksud mimik muka? Tidak ada mimik muka dalam lakonan. Jadi apabila kita sentiasa melihat cerita yang kononnya action, ada reaction, itulah cerita, itulah filem yang kita nak lakukan. Jadi itu yang saya kata, bukan saya ini ya, maksud saya dekat sini, semuanya dah terhidar. Dengan kata buah dia, dengan itu, itu. Apabila apabila Haji Mihat berkutubah, reaction makmum itu dah ada. Kan? Adakah bila Haji Mihat bila bercakap dia nak tunjuk lagi reaction itu? Dia jeli dengan situ cukup. Sekilas pandangan cukup. Kalau di teater mungkin kita kena ajar kan, sebab dia pentas jauh.
filem kita ada close up ya. Jadi begitu, tapi saya tak perlu nak cakap ini. Tak perlu nak itu dia, cuma saya bagi saya lah. Tapi itu kadang-kadang itu pilihan, bukan itu ya. Itu pilihan mungkin saya, cara saya merasakan begini lebih tepat ke atau lebih apa saya, mungkin daripada saya mungkin ada lain pengarah, lain arahannya, lain pandang, lain masih kita masih berbeza pemandangan kan. Saya hargai apa yang saudara Azmi cuba utarakan, tapi bagi saya cukuplah, tak perlu tu. Tapi di segi bapa akhir tadi ya, saya bukan akui kelemahannya, tapi mungkin kita sekarang bila kita lakukan satu itu, saya takut apabila bila bercakap tentang CGI ni, setiap filem mesti ada CGI, saya takut. Yang saya nak sampaikan bukan CGI itu, yang nak saya sampaikan ialah kesan itu, bukan CGI. Kan kesan apabila manusia rakus dengan harta dunia, apabila kita selalu gaduh antara sesama lain, Allah turun kepada itu. Itu yang saya nak sampaikan. Itu lebih penting daripada CGI. Teknik, itu saja teknik. Mungkin teknik yang saya papaku agak lemah atau usah. Tapi saya berkali-kali saya kata, sebuah filem adalah satu pemikiran. Sebuah filem bukan teknik. Sebuah filem bukan lakonan. Pemikiran. Jadi di sini saya tertarik dengan karya sastra negara Aplansin. Dia memaparkan pemikiran yang jauh ke depan. Itu yang saya nak cuba sampaikan. Adakah pemikiran itu sampai atau tidak? Tapi kalau pemikiran itu apa ni tak sampai, ya salah saya lah, sebab saya mengarah. Saya akui itu ya. Tapi bukan kata apa yang kata ini ya. Cuma saya ingin katakan, kadang-kadang kita terlalu takjub dengan apa ni CGI effect, sampai kita lupa apa yang nak kita sampaikan. Kita nak tengok effect atau kita tengok balanya, akibatnya. Enggak. Kalau anda melihat, aku nak tengok tekniknya, akhirnya dia mati begitu, lupa. Tak boleh nak buat. Tapi kalau anda yang kata, teruknya orang Melayu bergaduh atas sama orang lain, kafir mengkafir, bukan Cina dengan Melayu, Melayu dengan Melayu. Kalau itu kita tak nampak, saya tak dapat nak cakap apa lah. Itu sebab ini cerita kita. Saya ingin bercerita tentang kita yang sampai sekarang kita masih lagi berhadapan dengan masalah-masalah ini. Okay, terima kasih Abang Mio, untuk perkataan Abang Mio. InsyaAllah, sebelum tu kita dengar sikit daripada Dato' M. Nasir, Dato' Faizal Hussein sedikit. Kemudian kita beri kepada rakan bidang untuk tanya soalan. Ada yang kata nak dengar suara Dato' M. Nasir, Dato' Faizal Hussein. Silakan, Ken. Okay. Sebelum tu saya nak ulang kepada Dato' tadi, dia minta ini sikit, dia tak apa-apa sihat, dia sejuk dia. Dia tak tanggung sejuk. Dia demam sebenarnya tadi tu. Ya. Mungkin harapan tentang filem Imam, komen sedikit mungkin Tuan Fazil Hussein, insyaAllah. Saya? Ya, silakan Datuk. Soalan you, bukan soalan. Betul. Bukan you. Harapan itu sudah tentu apa yang sutradara dia nak sampaikan tu sampai berjaya, itu harapan saya. Dan lagi satu, dia dapat balik dia punya modal dan mungkin untuk sendiri. Itu harapan yang sederhana saya. Tapi bila Mio tawarkan watak ini pada saya sebenarnya banyaklah dalam pikiran saya. Tapi isu imam ni memang isu dalam yang diketengahkan dalam buku imam sebelum tu. Memang dekat pada saya, pasal saya pun berada di tahun-tahun itu di mana konflik pemikiran ini berlaku di kalangan orang
kita orang Islam. Makna dia wataknya saya agak kenal juga. Jadi saya interpretasikan dengan cara saya. Harap dia boleh diterima. Itu. Terima kasih kepada Tuan Masih, tepukan Tuan Masih. InsyaAllah mungkin Tuan Fazal Masih ada komen sikit tentang watak, kemudian harapan dalam filem ni dan kita serahkan kepada rakan media Tuan Isfalan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana hadir pada malam ni kepada rakan-rakan media cetak, media elektronik dan semua yang ada di sini. Harapan saya pada filem ni adalah mesej yang cuba disampaikan oleh sutradara kita, Abang Mio Hashim Manam. Dan kalau kita tahu cerita yang kita tengok tadi itu, dia hanya berlaku di sebuah kampung yang kecil, sebuah komuniti yang kecil. Tetapi mesej yang cuba disampaikan ini, dia sebenarnya besar. Dia cuma metafor aja kalau kita tengok berlaku di dalam kampung biasa. Tetapi apa yang berlaku di persekitaran kita, di serata dunia, saya memang betul-betul mengharapkan agar sesiapa yang menonton filem ini dapat memahami agar dunia ini boleh menjadi dunia yang lebih baik. Bukan juga untuk Tuan Fazal Husin. InsyaAllah rakan media yang ingin tanya soalan, kita buka. Kita bagi ruang kepada yang mula-mula tadi. Assalamualaikum. Saya Zahir daripada Wayang People. Soalan untuk Tuan Pengarah. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah. Sini. Ucapkan tahniah untuk usaha dakwah menerbitkan filem ini. Dan untuk Datuk MNC, soalan saya. Apakah berapa lama untuk mempraktis melontarkan dialog dalam bahasa Arab? Adakah ada asas dalam bahasa Arab? Lepas tu soalan untuk Fazal Husin juga, yang sama soalan juga, berapa lama praktis untuk bahasa Arab dan adakah mempunyai asas dalam bahasa Arab? Itu saja soalan saya, terima kasih. Malish. Itu saja. Soalannya, adakah saya, berapa lama saya dapat menguasai dialog Arab? Saya kira itu menghafalnya saya ingat agak mudah. Kita ulang-ulang-ulang kita boleh tahu. Tetapi menggayakan dia dengan cara orang Melayu bertutur dalam bahasa Arab, itu saya punya konsep dalam bertutur dalam bahasa Arab dalam filem ini, orang Melayu bahasa Arab. Tetapi saya mempunyai banyak observasi, ya, orang kata perhatian bunyi-bunyi Arab ni, maka itu agak bukan satu tugas yang sangat berat lah. Tapi kalau orang rasa macam terlalu jagal tu, saya tak tahu nak kata lah kan. Tapi budaya Arab ni saya agak mengikuti juga daripada dulu lagi. InsyaAllah saya harap berjaya lah. Bagaimana dengan itu? Dan bagi saya pula, saya rasa sepanjang penggambaran filem ni, saya melatih tiap hari lah.
Tapi sebelum pelatihan tiap hari masa pengabaran tu, kami ada juga kelas dengan dialog coach kami yang dilakukan di Al-Kafi Pictures punya office selama beberapa kali. Dan yang paling menguntungkan tu kerana dialog coach kami juga adalah salah seorang yang terlibat dalam art department semasa pengambaran filem ni. Jadi maknanya bila-bila je macam saya boleh berjumpa dengan dia. Dan kadang-kadang kalau dia jalan dengan terserempak dengan saya, nanti dia tanya, okey cuba cakap HV Muhim Jidan Endak. Jadi bila okey betul. Okey, jadi senanglah untuk kami berlatih sepanjang hari-hari pengambaran. Terima kasih kepada Dato' Rasi dan Dato' Fahim Hussein. InsyaAllah mungkin ada soalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Ahmad Patria. Saya adalah anak sulung kepada Allahyarham Dato' Abdullah Hussein. Yang pertamanya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penerbit, pihak sutradara, barisan pelakon, kru, kerana usaha yang keras untuk menterjemahkan karya ayahanda saya ke layar Perak. Saya juga ingin menyebut di sini bahawa saya sangat suka dengan pemilihan Dato' M. Nasir dan Tuan Faizal Hussein sebagai protagonis dan antagonis. Saya rasa kalau Tuan Mio buat filem ni lagi setengah jam dengan pergaduhan antara Haji Mihat dengan Haji Syamsuri ini, memang tak jemu lah tengok. Terutamanya lakonan Dato' M. Nasir memang menimbulkan satu empati pada diri saya. Memang saya suka sangat. Saya rasa kalau Allahyarham ayah saya ada pada hari ini, beliau akan sangat bersetuju dengan pemilihan Dato' M. Nasir sebagai Dato' Haji Mihat. Satu lakonan yang begitu meyakinkan, dan saya ada masa saya rasa sedih kerana ayah saya tidak berada di sini untuk melihat karya beliau diterjemahkan ke layar Perak dengan lakonan yang begitu baik. Dan juga Tuan Faizal sangat brutal. Saya rasa brutal ni dah ada dalam bahasa Melayu, dalam PRPM. Saya rasa watak Tuan Faizal telah berjaya membawa satu watak yang menyebabkan orang begitu tak suka kepada Haji Syamsuri. Walaupun Haji Syamsuri ni nampak memang hendak, sebenarnya di sini pada saya nampak di situ konflik antara Haji Mihat dan Haji Syamsuri ni antara dua orang yang hendak. Maknanya dia bukan satu konflik satu lapis, tapi dia adalah konflik yang mendalam antara dua orang yang hendak, yang sama-sama hendak. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi pihak keluarga Dato' Abdullah Hussein. Dan soalan saya kepada Puan Zainah, penerbit, kerana sebenarnya kami banyak pihak yang berminat untuk menerbitkan filem ini, tetapi Puan Izaidah yang berjaya kerana beliau sebenarnya, Puan Izaidah kali pertama menghubungi saya dan kemudian menghubungi ibu saya dan kemudian berunding dengan adik saya, menunjukkan satu ketabahan yang luar biasa. Jadi saya sebenarnya ingin mengetahui apakah motivasi yang mencetuskan satu ketabahan yang luar biasa, kerana untuk berunding dengan adik saya Iqbal Biak telah bukan satu urusan yang senang. Saya sendiri sebagai abang pun bukan senang nak berunding dengan dia. Jadi itulah soalan saya. Adakah Puan Izaidah pernah membaca buku Imam atau pernah mengikuti penulisan-penulisan bapa sampai begitu bersungguh-sungguh untuk menerbitkan filem ini? Terima kasih. Puan Izaidah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Ahmad Patria. Okey, sebenarnya Imam
2013 bermula, dia lebih kepada semangat, rasa ingin menerbitkan filem ini lebih kepada Cik Mio Ashimana. Sebab dia yang baca Imam tu, dia dah jatuh cinta dengan Imam, dia dah nampak apa yang pengarangnya nak sampaikan. Dan bila Imam ni dah selesai, kita dapat tahu daripada sastrawan Zurina Hassan, ini adalah wasiat arwah pada anak-anaknya supaya Imam ni diterbitkan dalam keadaan bagaimanapun, supaya boleh sampai pada khayalat yang lain sebagai satu wasiat amanah dia. Sebab banyak perkara dalam iman, Imam ni hendak disampaikan. Dan sebenarnya saya sebagai penerbit saja, tetapi kerja keras, usaha, keinginan, kedegilan adalah Cik Mio Ashimana. Dia yang degil sangat, dia nak ini. Sebab kami ni dah tua, sampai satu ketika untuk anak cucu inilah yang nak kami tinggalkan, kan? Harap kami dapat tinggalkan yang baik-baik supaya besok kalau dia orang nak soal kami pun ada sesuatu yang baik untuk kami tinggalkan. Itu je lah. Terima kasih Puan Izaidah. Sebuah filem, satu wasiat. Mungkin Puan Fadilah Imran ada komen sikit tentang watak serta harapan tentang filem Imam, insyaAllah. Kemudian kita akan teruskan dengan soalan daripada rakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kurang pasti apa yang saya nak kongsikan di sini, tapi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Abang Mio dan juga Kak Izzy yang menjemput V untuk bersama-sama dalam filem ini. Walaupun V tahu watak Rubiah tak begitu banyak, tapi bagi V, V sangat besar hati kerana V dapat bersama-sama dengan produksi ini, di mana ia mengangkat naskah yang hebat, dan V dapat bersama kerjasama sekali lagi dengan Abang Mio dan juga Kak Izzy, dan dapat bekerja dengan semua pelakon-pelakon yang sangat-sangat hebat dalam filem ini, yang orang kata sangat mahal lah kalau kita nak tunggu untuk dapat offer filem macam yang akan datang dengan barisan pelakon yang sangat-sangat hebat. Mustahil kot. So bagi V, tak kira sebesar mana atau sekecil mana watak itu, bila Abang Mio call dan memberi kepercayaan kepada V, bagi V, V dah cukup besar hati dan V akan cuba membawa watak itu sebaik mungkin. Ya, itu je. Terima kasih. Puan Marina Imran, terima kasih Puan Marina Imran. InsyaAllah kita teruskan dengan Natasha sebentar, kemudian kita serah kepada rakan media. Mungkin komen sikit tentang watak atau filem Imam dan harapan kepada masyarakat. Assalamualaikum semua. Saya pasti ada yang masih tanya siapa Natasha Sharmin. Sebab saya masih lagi baru dalam industri ini dan sangat teruja dan terkejut juga sebab diberi tawaran untuk berlakon bersama dengan pelakon-pelakon yang hebat. Dan juga director Abang Mio dengan Kak Izzy, kerana secara mengejut dapat panggilan dan tawaran untuk berlakon dalam filem. Dan ini adalah filem yang I think this is my first film yang betul-betul akan ditayangkan di Pawagam. Dan rasa gemetar tu masih juga sampai sekarang. Saya sebagai Siti Noaisha dalam cerita ni, saya harap saya dapat lakonkan dengan baik dan harap penonton dapat menerima lakonan saya. Dan semoga banyak lagi lah saya dalam filem yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih tepukan untuk Datin Natasha. Silakan rakan media kalau ada soalan lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Boleh ya? Nama saya Syahid. Saya dari Abis Gojis. Kami adalah sponsor kepada dessert untuk malam gala ni. Dan saya harapkan casting dan VIP suka apa yang kami hidangkan. Dan saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk melihat menonton cerita tadi, dan I'm amazed, saya sangat teruja. Dan harapan daripada Tuan Faizal Hussein, Dato' M. Nasir, dan saya percaya pelakon-pelakon all star yang dekat sini adalah untuk memberikan yang terbaik, dan saya mesej sampai. Soalan saya adalah
kita ada jurang antara pelakon elit dengan generasi Z. And the message yang ada dalam movie ni, saya pun rasa wow. Contohnya, antaranya ada satu scene pada mulanya, music itu bukan haram. Tetapi saya percaya, saya percaya kita muda semua, saya baca kita masih muda, alhamdulillah. Tapi yang golongan lagi muda, mereka tak faham. Mereka mungkin ada yang ragu-ragu. So, soalan saya macam mana pelakon-pelakon elit, all star, nak sampaikan message ini kepada the target market for this movie, saya percaya untuk orang-orang yang sangat minat pelakon-pelakon star. But how about the young kids yang mungkin terpengaruh banyak dengan influencer but belum tahu lagi kehebatan all star. So macam mana casting sekalian pelakon-pelakon star nak sampaikan message ini kepada mereka? Itu soalan saya. Saya mulakan nanti kita kan. Lepas tu mungkin nasi ini. Maksudnya bagaimana kita nak memberi apa ni? Generasi muda ni melihat cerita ni. Cara bukan cerita sudah sampai. Kita dah terlalu leka menghidangkan cerita. Bukan yang tak ada mesej lah. Semua cerita ada mesej. Tapi kita selalu bercerita sampai kita lupa cerita apa yang kita nak sampaikan. Daripada Perlis sampai ke Johor Bahru, kita bercerita naik motor sampai Johor, dia jatuh aksiden. Itu yang kita nak sampai sepanjang dia itu. Cerita itu yang kita nak banyakkan. Jadi saya seru kepada kawan-kawan, pada industri, pada pembiayaan, carilah cerita yang bagus. Kita banyak cerita karya-karya sastrawan negara, sastrawan, novel-novel, banyak yang bagus. Nah, tapi kita takut. Orang Melayu ni takut mula. Bila dah berlaku sana, baru orang Melayu nak ikut. Orang Melayu tu saya tak cakap anda, saya tak nak mengajar anak saya jadi pengikut. Kan? Kita takut meroka. Wuhan, kita sudah bermula sejarah meroka. Pada tahun 70-an, Tun Razak dah bagi tanah untuk orang Melayu meroka. Freda, apa jadi sekarang Freda? Mati ke mereka? Tak. Begitu juga karyawan. Kan? Kalau kita sentiasa cerita, kalau kita nak cerita ikut, nak orang semua suka, itulah penyakit kita. Tidak ada apa cerita pun, tidak ada apa yang kita laku, orang suka. Ada saja yang tak kena. Tambah orang Melayu, dia ada salah kepada orang Melayu ni. Orang Melayu semua tak betul. Yang kata tu bukan orang Melayu, orang Melayu. Dia bunyi macam resis ya, masalah ya. Tapi inilah yang sedang, ini yang saya nak ceritakan cerita ni. Nak ceritakan apa yang sedang berlaku. 1969, orang Melayu bergaduh dengan bukan Melayu. Itulah 13 Mei. Kalau yang tak tahu sejarah, berkawangan 13 Mei, saya bercerita dia di KL. Selepas itu tahun 80-an, Melayu kafe Melayu, Melayu mula berkadu atas satu sama lain. Sampai sekarang berlaku. Berapa kerat orang Melayu yang sedar benda ini sentiasa berlaku. Sebab kita leka. Jadi saya haraplah saya sampai cerita begini, atau kawan-kawan lain yang dapat ini, dapat pelan-pelan menyedarkan pada, bukan menyedar ya, ini bukan tugas saya menyedarkan, dapat menghidangkan, oh ini berlaku dulu ya, oh ini berlaku dulu ya, oh mak bapak aku begini ya. Tapi sekarang ya, anak muda sendiri menolak sejarah. Karena anda menolak sejarah, anda buang IC anda. IC anda mencantikkan di mana kamu lahir, di mana kamu, apa tempat lahir kamu. Itu sejarah. Tapi kalau anda tak siap sejarah, buanglah IC itu. Perspektif kita banyak salah. Perspektif kita banyak salah. Nasib baik saya tak kena cakap Arab, nanti saya jawab. Saya bukan, saya kadang-kadang, saya cakap ni saya bukan pun saya sedih. Sebab itu filem ni kalau anda baca ya, teks dia mula dulu, teks saya nak buat
kata-kata yang kalau semuanya syaitan, kalau semuanya apa syaitan, di mana lagi tempat kami, kita nak duduk dalam dunia ini? Jadi siapa kalau jadi Haji Mihat? Itu maksudnya kita ni pergi sana salah, pergi sini salah, pergi sana salah. Haji Mihat kata, kalau ada contoh syaitan, mana kita nak tinggal? Okey, saya tu. Tapi akhirnya saya kata itu terlalu fokus sangat. Saya kata sebuah filem dan maksiat yang disampaikan oleh itu. Sebuah filem, inilah cerita kita. Yang saya ulangkan balik, kalau kita bodoh dalam cerita ini, bodohlah orang kita. Kan? Kalau kita jahat, jahatlah kita. Kalau kita berhasil tegi, asyik tegilah kita. Kena sedar dari kita, kan? Tapi kalau kita cinta atas sesama lain, kasih sayang atas sesama lain, itulah bangsa kita. Itulah kita. Itu yang saya nak sampaikan. Dan itulah wasiat yang saya nak sampaikan kepada anak-anak muda. Saya nak sampaikan kepada bangsa saya. Nak sampaikan kepada agama saya. Nak sampaikan kepada negara saya. Jangan dekat surat khabar saja yang kata Melayu itu bersatu, Islam itu bersatu. Tapi antara kita, antara yang duduk sini-sini, kita mengumpat. Jadi ini kena ada, bukan cerita ini. Saya harap kawan-kawan saya banyak pengeraya hebat di luar tu tadi datang. Alhamdulillah banyak yang datang. Saya harap, bukan harap mereka tu ingin bercerita seperti apa yang saya sampaikan. Tapi kadang-kadang penerbit, duit tak ada. Semua masih takut. Belum roll lagi, belum roll action. Belum roll lagi. Kita tanya, bolehlah aku pergi filem ni? Skrip ini dah siap tahun 2013. Saya pergi sana, pergi sini mencari dana. Macam pemerintah sedekah. Bukan untuk cerita tentang saya, diri saya. Untuk cerita tentang bangsa saya. Semua. Kebanyakan lajen yang bertanya, Mio, bolehlah aku.